Bu Ibu, nanti jangan lupa lo datang ke rumah saya arisan jam 1. Siap Bu Ajeng, besok saya akan siap-siap berangkat dari jam 11 siang. Loh, kok awal sekali Bu? Jam 11 siang sudah berangkat? Iya Ibu, itu aja ya. Saya takut terlambat. Rumah saya tuh kan jauh ya dari tenggolan angkot ya. Harus jalan 15 menit dulu. Udah gitu di sana ngetemnya lama. Belum kalau berangkat ya. Harus berhenti. Ambil penumpang. Habis itu saya tuh turun ya di persimpangan jalan. Saya tuh harus jalan kaki ke rumahnya Bu Ajeng. Makanya saya tuh jam 11 harus siap-siap. Oh gitu ya. Wah, untungnya rumah saya nggak jauh ya. Saya nanti cukup jalan kaki aja dari rumah jam 12.30. Tapi lebih enak sih Bu Tuti dianterin suaminya naik motor cuma 5 menit ke rumah saya. Kan lebih enak lagi Bu Ajeng ya. Tinggal jalan dari kamar ke ruang tamu. Iya juga sih ya. Tapi kita jalan bersama ya Bu. Setiap orang kan memang berbeda-beda dan kecepatan yang berbeda-beda juga. Jangan saling membandingkan juga ya ibu-ibu. Yang penting kita mengenal titik berangkat kita dan tahu bahwa masing-masing dari kita punya titik berangkat yang berbeda-beda. Bapak Ibu, cuplikan singkat tadi sebenarnya melambangkan transisi PAUD SD yang ideal, yaitu memahami bahwa setiap orang punya titik berangkat yang berbeda-beda. Dulunya, guru SD menyamaratakan kemampuan siswa-siswi tanpa melakukan asesmen terhadap kemampuan masing-masing siswa. Bayangkan, kalau ibu-ibu arisan tadi wajib berangkat dari rumah di waktu yang sama dan diharapkan untuk sampai di tujuan di waktu yang sama juga. Wah, gak kebayang gimana nasib Bu Lina yang rumahnya jauh. Nah, murid-murid kita juga punya kondisi yang berbeda-beda ketika awal masuk SD. Ada yang sudah melalui PAUD, ada yang belum ikut PAUD, ada juga faktor lingkungan, gizi, orang tua yang mengambil peranan terhadap titik berangkat dan kecepatan anak. Ini nih tugas guru untuk mengakomodasi anak sesuai kebutuhan masing-masing. Ini dia pentingnya kita melakukan asesmen awal supaya guru betul-betul mengenal kemampuan siswa-siswinya. Berikut adalah langkah-langkah melakukan asesmen awal. Langkah pertama, tentukan aspek kemampuan fondasi yang ingin diamati. Karena perkembangan anak bersifat holistik, maka Anda dapat menentukan lebih dari satu kemampuan fondasi yang ingin ditinjau. Langkah kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Langkah ini akan membantu proses penyusunan rancangan kegiatan karena tujuan pembelajaran bersifat lebih umum dan dapat ditempuh melalui lebih dari satu kegiatan dan dapat diterapkan untuk pembelajaran dengan durasi lebih dari satu hari. Langkah ketiga, rancang kegiatan yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku tersebut. Karena sudah dipayungi oleh tujuan pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran dapat lebih dari satu. Langkah keempat, identifikasi mata pelajaran yang dapat digunakan. Hal ini perlu dilakukan karena ada pembagian jam mata pelajaran di sekolah dasar yang menjadi struktur pembelajaran. Untuk mempermudah proses ini, Anda dapat menggunakan mapping linearitas yang kita review bersama-sama sebelum ini. Langkah kelima, dokumentasikan informasi tersebut di lembar asesmen awal. Anda tidak harus merekap informasi per anak. Serupa dengan prinsip asesmen formatif, informasi dapat berupa kemampuan peserta didik secara umum, serta catatan khusus untuk tindak lanjut, seperti misalnya peserta didik yang perlu pendampingan lebih lanjut. Langkah keenam, identifikasi pertimbangan yang perlu masuk ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran ke depan. Nah, demikianlah support yang bisa kita berikan untuk anak-anak didik kita yang sedang mengalami perubahan besar, yaitu transisi masuk ke SD. Selamat mencoba!